Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di Giri Purnama Channel. Jadi kali ini saya akan kembali mereview sebuah air cooler dari Media. Ini dia penampakan kotaknya. Seperti apa? Ikuti terus video saya ini. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum dan like videonya agar saya dapat terus mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi. Dengan saya terus di Giri Purnama Channel. Baiklah, jadi air cooler Media ini bertipe AC 100 strip 18B. Ini kardusnya, kotaknya. Kita lihat spesifikasinya di sini. Ya, jadi ini buatan Cina dengan merek Indonesia, Media itu merek Indonesia. Memiliki fungsi sebagai pelembab, memiliki osilasi sudut yang luas untuk menghasilkan pengangkupan lingkup pendinginan yang lebih besar dengan tiga kecepatan, rendah, sedang, dan tinggi. Unit pemutar, jadi rodanya itu bisa kita sesuaikan dan kita kunci ya. Cooling Cube Series. Nah, dalam pembeliannya itu selain kita mendapatkan mesinnya sendiri ya, jadi ya ini kita juga diberikan semacam icebox ya, dua icebox ini ya. Jadi ini nanti kita masukkan ke dalam freezer, ini air cooler agar beku ya. Seperti ini saya sudah masukkan dalam freezer jadi dingin. Nah, agar lebih sejuk lagi di dalam penampungan airnya itu, tempat airnya, kita kasih icebox ini ya, sehingga udara yang dikeluarkan oleh air cooler ini menjadi lebih sejuk ya, lebih dingin. Nah, untuk mesinnya sendiri kita lihat penampakannya ini ya, penampakannya ini tampak depan. Ini ada sirip-sirip pengaturan arah dari angin yang dikeluarkan. Kalau ini manual ya, kita gerak-gerakkan. Sedangkan bagian dalam, sirip bagian dalam ini bergerak otomatis. Nah, ini indikator level air bagian bawahnya. Sedangkan bagian atasnya beberapa tombol manual. Ini off, off, ini tiga kecepatan tadi ya, low, medium, high. Nah, OSC ini untuk mengaktifkan ini pergerakan sirip ya, sirip dalamnya ya, untuk mengarahkan hembusan anginnya ya. Sedangkan bagian evacooler ini adalah pompa dari air yang kita masukkan ke dalam alat ini ya, di bagian belakangnya nanti akan saya perlihatkan. Ketika ini kita tekan, maka motor akan hidup dan mensuplai air ke bagian di dalam ya, filternya ya, bagian filternya, sehingga secara sirkulasi airnya akan membuat angin yang dihembuskan itu lembab. Ya, ini bagian depannya. Jadi tipe Media ini yang tipe manualnya ya. Jadi perbedaannya dengan versi di atasnya itu, yang atasnya itu sudah digital, sedangkan ini masih manual. Kita lihat bagian belakangnya seperti ini. Ini filternya. Ya. Ini untuk air, menekan airnya. Maaf nih, kotor airnya ya, belum saya ganti. Di situ terlihat ada pompanya ini ya. Nah, tadi airbox-nya itu, pendinginnya itu,
kita masukkan ke sini ya, ketika menggunakannya, sehingga airnya menjadi dingin. Ya, ini filternya juga bisa kita buka ya. Nah, seperti ini kita bisa bersihkan. Ya, ini filter masih bisa kita bersihkan. Fan-nya ya. Rodanya tadi ya. Model yang bisa berputar 360 derajat dan ada penguncinya. Lumayan cukup sejuk sebagai alternatif AC ya, dengan daya hanya 50 watt. Ya, bandingkan kalau AC itu kita butuh 250 watt ya. Sedangkan ini hanya 50 watt. Asalkan kita rajin mengganti air box-nya itu tadi ya. Ice box ya. Maaf, bukan air box, ice box. Ya, light AC jadinya sejuk ya, lebih dingin. Ini alternatif buat kita yang ingin mendapatkan udara sejuk tanpa harus menggunakan AC. Air cooler dari Media tipe AC 100 strip 18P. Kita akan coba menyalakannya dan menguji apakah betul konsumsi dayanya sekitar 50 watt. Ini saya sudah hubungkan ke wattmeter ya. Kita akan coba nyalakan dari level low dulu. Low itu sekitar ini ya, 28,6. Ini belum kita nyalakan evakulernya ya, atau pompa airnya. Sudah saya nyalakan. Daya sekarang sekitar 30-an ya watt ketika evakulernya dinyalakan. Terus saya hidupkan pengatur arah anginnya ya, si bagian dalamnya naik lagi menjadi 33,9 atau sekitar 34 watt. Saya rubah ke level medium. Kita perhatikan daya yang terpakai sekitar 37. Sekarang kita pindahkan ke high. Daya yang terpakai sekitar 44,2,3. Sebenarnya lebih rendah ya. Dari spesifikasinya tertulis 50 watt, realnya sekitar 44 watt. Ya. Jadi lumayan lebih irit penggunaan dayanya dibandingkan dengan spesifikasi tertulisnya sekitar 50 watt ya. Dengan fitur yang sudah aktif semua. Ya, itu saja review singkat dari produk air cooler dari Media ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.